Salam sahabat Daihatsu. Ini adalah Ayla 1200cc tipe R. Ini tampak dari depan. Dari depan ini kita melihat ada fog lamp, ada DRL, lampu DRL. Nih, ini tampilan dari depan. Kita coba mengelilingi mobil ini. Ini tampilan dari kanan, sebelah kanan depan. Oke, putar sedikit. Ini kalau dari sebelah kanan, ini velgnya, ini electric mirror dengan ada lampu belok seperti ini. Oke, ini teleknya. Ini kalau tampilan dari belakang. Kelengkapan di sini sudah punya sensor mundur. Oke. Atau sensor parkir, ada wiper, ada spoiler di sini. Lampunya seperti ini. Bagus lampunya. Ini 1200cc Ayla. Ini kalau dari belakang, tampilan dari belakang. Oke. Ini kalau sebelah kiri. Oke, sebentar kita akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam. Masuk. Ini interior dashboard dari Ayla 1200cc tipe R manual. Ini dia steering-nya. Udah ada audio switch steering. Ini dia audio double din. Pengatur AC. Ada rem tangan. Ini tuasnya. Ini ada untuk AC. Oke. Oke, ini kalau belakang ini untuk baris kedua. Oke. Baik, demikian sekilas review dari Ayla 1200cc tipe R manual warna silver. Kalau sahabat Daihatsu menyukai mobil ini bisa menghubungi saya, bisa komen atau bisa bertanya atau bisa subscribe. Bisa menghubungi saya di nomor yang telah saya sediakan di video ini. Terima kasih semua sahabat Daihatsu. Sukses selalu, sampai berjumpa kembali.